Sebuah mobil bak terbuka menabrak tenda pengungsi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Satu orang pengungsi mengalami luka berat hingga harus mendapat perawatan medis. Mobil bak terbuka ini terguling setelah menabrak tenda pengungsian gempa yang berada di tepi Jalan Trans Sulawesi, Desa Patidi, Kabupaten Mamuju, Selasa pagi. Akibat insiden ini, seorang pengungsi terluka parah. Ia tidak sempat menghindar karena sedang tertidur lelap ketika tabrakan terjadi. Sempat panik, sejumlah kerabat melarikan korban yang mengalami luka ke Rumah Sakit Regional Mamuju. Ya, kita juga kurang tahu yang jelasnya menurut yang tetangganya ini pada waktu kejadian itu jam 5 subuh dan mungkin diakibatkan sopirnya mengantuk. Sementara sopir mobil bak terbuka melarikan diri dan hingga Selasa siang belum tertangkap. Penyebab kecelakaan tunggal juga belum diketahui. Abdi Febriadi, Mamuju, Sulawesi Barat.